做完了上次关好门，地上汤春夜水准备迎接。哦，这道月亏的故事，正月初一的早上，年走了，人们开打开门，互相见面，祝福彼此，每位同事笑。后来人们发现了两个弱点，一次年迈到了五十岁，一个孩子正在新变的年怕怕怕，吓得赶快跑了。年跑到底，年长到了另一个城城，看见家门口摔倒红衣，这些红的眼眶又换年下跑了。年跑到第三个城城，人们知道了，年虽然惨，但是他怕什么？怕相生，怕苦风。于是大家就想到什么？赶走年的好办法。又一个今晚到了，这一天天刚落座在床上，披上了挂起了手灯，还是换了周末上的灯泡。晚上年来了，看看。不出声，噼噼啪啪的放鼓声，又逃回了山，大爷搬出来。大家噼噼啪啪走过了深夜，天亮之后，人们走出家门，高高兴兴的回家，还那些丰盛的食物已吃。后来飞机又成了一个欢乐的人，那就是过年。所以后每到过年，dijual 1000 langsung disambar. Ku ucapkan maaf saat perpisahan untuk guruku yang paling sabar. Di Australia ada kan guru, kan guru diburu sama Pak Ades. Selamat bertugas di tempat baru. Semoga Pak Guru sukses. Membuat kursi dari rotan, membuat buku dari kayu. Jangan bersedih, wahai kawan, perpisahan ini hanya masalah waktu. Di kota Solo, beli babi, rasanya enak sampai ke penjuru. Betapa galau hati kami harus berpiksa dengan bapak ibu guru. Jalan-jalan ke Jakarta, singgah sejenak di kota tua. Perpisahan hanya sementara, bukan untuk selamanya. Hidupkan kompor dengan korek api, karena tidak ada kayu. Semoga dengan kebiasaan ini kita mengenal apa itu rindu. Tiap hari main barongsai, barongsai dibeli oleh kekasih. Tahun kami telah selesai, cukup sekian kan?
Tinggi apa ya? Bisa kau taruh dulu ah. Mengikat setiap pilihan
lahir di kota Sungai, 23 November 2008. Merupakan putri dari Bapak Yoni dan Ibu. Merupakan putri dari Bapak Sanders dan Ibu Susi Kewan. Baik, kami sendiri dari anak-anak dari Bapak dan Bapak dan Ibu Susanti. Malika Zahira Lepirani, putri dari Bapak Charles dan Ibu Susi Nurwani. Selamat bersekolah merupakan anak yang baik, sopan dan ramah. Bisa Lusiana, lahir di kota Pangkal Pinang, 27 Mei 2008. Merupakan putri dari Bapak Yogi dan Ibu Sri Nurwani. Selamat bersekolah, Bisa merupakan anak yang baik, sopan santun dan ramah. Selamat kepada mereka, semoga sukses selalu. Monica Chin, lahir di kota Jakarta, 23 Maret 2008. Merupakan putri dari Bapak Chin Sasso dan Ibu Krisi. Selamanya bersuara, Monica merupakan anak yang baik, sopan, akut, dan berawal. Muridku. Tulisannya sangat rapi. Selamat kepada anak Monica, semoga sukses selalu di jenjang pendidikan selanjutnya. Rafi Subar, lahir di kota Sumedang, 19 November 2008. Merupakan putra dari Bapak Sudirman dan Ibu Rodia. Selamat bersuara, pimpinan akan baik, rezeki santun dan ramah. Mirip ya, Pak. Macam betul lah wajah, Pak. Selamat kepada anak yang beli bajumu. Hah? Baju beli ya, Kak. Yang mana? Hijau. Anu, pink. Dah. Ada ya? Punya Leo. Minjam mau. Punya Leo. Ini sendiri ya. Jadi tak awal pakai baju pink, Kak. Hanya untuk acara-acara khusus, Pak. Jas dia sendiri, Pak. Beli jas, Pak. Saya sendiri sama bersuara merupakan anak yang baik, rajin, tekun dan ramah. Selamat kepada sendiri, semoga sukses selalu di jenjang pendidikan dan selanjutnya. Once upon a time, in old Mondstadt, transpired the story to be told, where tyrants ruled. I met a boy, not that old, the lyre he played, and for a song he sought.
But one day, an awful storm started around Mondstadt. Storm walls appeared, blocked the blue sky. He was frightfully distraught. "I do wish to see the birds in flight," said he, his strong eyes filling with light. His voice was lost in the howling wind's churn. "For the whirlwind takes and gives not in return. The true skies and songs that cages soar, were they wishes now worth fighting for?" So the boy turned, extending his hand. "Let us cast down the tyrant and his walls from this land." So the boy raised then the flag of revolt and threw myself into freedom's tumult, victorious where we fought to be free. Gods fell, winds swept, nations shook violently. In a despot met his doom. The young boy was found perished on the ground, and as we watched his great tower fell none too soon. Mondstadt began anew. The story was past, and since then never has another won its crown. The end. Ibu bapak harus tengkarkan Pak Ulas, jangan sampai nanti anaknya bertanya-tanya ibu punya berapa. Agak boleh kalau ibu sejarah lagi di sini. Agak boleh kalau ibu punya berapa. Karena kita sudah ada di hadapan kita. Hari ini kita punya ibu. Ibu kata malah, doakan maju anak saya, tolong tangan ibu. Kakak-kakak
ibu bapak bisikan, bisikan ke telinganya. Bisikan ke telinganya, anakku, luar biasa kamu hari ini, anakku sudah besar. Sekarang Anda, anaknya nunduk, pegang kaki ibu ya. Ini buah hati Anda, peluk kakinya. Jangan kamu takut peluk nah, kakinya, peluk kaki ibu. Jangan kamu takut peluk kaki ibu. Tidak apa-apa, itu tanda Anda. Iya, peluk kakinya nak. Mohon maaf, minta maaf, minta maaf. Iya, peluk kakinya. Iya, nah, usap buah kepala ibu. Tolong diusap. Tolong diusap. Sebagaimana kita kecil, tolong diusap kepala ibu. Berikan kasih sayang kita, semoga anak kami jadi anak yang luar biasa. Karena ibu adalah tempat pertama pendidikan kami. Doakan ibu, doakan. Aku bawa dia dengan aku. Nanti ketika
Ibu bapak, ibu saya, jangan biasakan kita tidak perlu menghentikan. Karena mereka harapkan kalau kita yang masih sangat membawa mereka untuk menjadi berkah lebih baik. Karena mereka itu lalu yang berbahaya. Yang akan berlaku menurut anak kita seperti kalau dia tidak bersama. Dosa kakak kami dulu. Inilah bagian yang penting yang menjalani kita. Ya, perhatikan kami juga. Kepada
jagalah ayahmu, jagalah ibumu, agar ia selalu menjadi kehidupan yang berhidup. Menjadi waktu yang Tuhan padamu, dalam lapas dan ayat-ayat yang melapaskan dalam hati, tidak lain tidak, aku inginkan ia selalu sehat. Aku inginkan ia menjadi orang yang selalu berkarya yang sakit. Doa kakakku, ibu, agar aku nanti. Tepuk tangan untuk orang tua. Tepuk tangan untuk ibu kita. Tepuk tangan kekuat-kuatnya untuk ibu kita. Terima kasih, ibu bapak dulu. Sekarang, terima kasih ibu ya. Ibu, ini gurunya, Pak. Bu, silakan Pak, berapa Pak? Berdiri Pak, ya Pak Guru, Ibu, saya rasa kita berhak mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada guru kita. Ya silakan, Anda menghadap ke sana. Ya silakan terus. Ya, semoga apa yang kami berikan kepada yayasan kami, pada sekolah kami, menjadi bermanfaat untuk anak ibu bapak sekalian. Terima kasih. Semoga apa yang diberikan kepada anak kita menjadi terbaik. Ya. Terima kasih ibu, ibu guru semua, SMP SMA di kelas terus bergerak. Ya. Ya. Ya, cepat bu bergerak. Ya, ya terima kasih. Silakan setelah itu kembali ke tempat duduk masing-masing ibu semua. Terima kasih Bapak semua. Semoga apa yang diberikan kepada anak-anak kami menjadi suatu hal yang luar biasa. Thank you.
Silakan semuanya mengambil posisi duduk di belakang.
kembali ke tempat. Bisa bagus. Baik, terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Ya.
jurusan sang jenama. Mereka pergi bermain lari-lari yang menggunakan terik matahari dan berlari bersama pada belakang pokok hingga mereka yang berlari dengan pokok-pokok di sekelilingnya. Benar saja, walaupun beberapa saat kemudian langsung turun. Sini saya dan anak-anak perjalanan pulang bergegas kembali pada kamarnya. Jangan untuk melihat keadaannya. Ia mencari dan mencari, namun masih belum menemukannya. Namun apa saja pada akhirnya, dia menemukan beberapa di depan sebuah pulau. Over 会比老鸡个太大。
Miss Rainer, and today I will perform a storytelling. Once upon a time, at a high school, a girl was waiting for someone to arrive. She waited and waited until the person she hoped to come has come. Did I scare you? Sorry for being late. The teacher just had to give me a lecture because I was late this morning. Yeah, you're forgiven. Anyway, where do you want to go now? How about going to the new ice cream shop that just opened there? Oh, yes, I would want it to. Yuna and Mia were both best friends. Despite being in different grades, Yuna was at grade 7, was at grade 9, while Mia was at grade 8. They both overcome their differences and do almost everything together. Lunchtime, break time, everything together. Until one day, Yuna spoke that a topic that Mia was confused about. Eh? Final exam? It's nearing. So, that means graduation is also nearing. So, I'm leaving. Yes. Before they both become best friends, Yuna's life was not as colorful as it should be. You see, when Yuna was first entered high school, she was a lonely girl at the grade 7. Nobody to talk to. Nobody wants to be her friend. Until one day, she entered grade 8, and Mia entered grade 7. It was when Yuna was sitting alone in the garden eating her lunch, and then Mia came along. It was an awkward silence, but they both chit-chat together and then become best friends ever since. What a beautiful friendship, right? I know this sounds childish, but I don't want to leave you yet. I don't want to leave someone that was already friend to me. What are you talking about? Don't be sad about it. You know what? I'm also sad about it too. I can't see you go away and leave me behind just like that. But in life, there's something called a meeting and a goodbye. I hope you found someone's better than me. Goodbye isn't always the end. It's just a goodbye. Yeah. Just a goodbye. A goodbye. Only. And thus, the graduation day has come. All the students have bid farewell to their teacher and ready to enter the next level of the education life. Meanwhile, Yuna was pacing around outside the school's gate, waiting for Mia to come to her graduation. Where is she? Should I call her? She was late. Should I call her? Did I scare you? Yeah. You scared me. Like usual. Hey, congratulations! Huh? Oh, yeah. Thank you. Listen, if you ever miss me, don't forget. This is not a goodbye. Think of it as a farewell. A farewell? Farewell. See you later. See you later. Right. Hey, don't cry. No. Don't cry. You're going to get someone better than me as a friend. Yeah. Thank you for being my friend all this time. Thank you. Me too.
and thus they hugged until Yuna's parents came to pick her up, and that was the very last goodbye those two best friends gonna bid to each other. The end.
Ibu kan tuh bisa nyapa. Baiklah. Baiklah, terima kasih. Setelah kepala sekolahnya, Pak Guru menurut Pak Guru dan pembakaran di anggota. Ayolah, silahkan perkenalkan diri. Halo teman-teman, pada perkenalan nama saya Dina, mohon bantuannya Pak Guru dan teman-teman. Oh iya, mohon bukannya WA IG WhatsApp menanggapnya apa ya? Mereka ini sudah kelas 9. Jika tidak ada guru yang mengajari dan mendidik mereka, bagaimana dengan mereka? Kita sebagai teman didik harus sabar, ikhlas, dan profesional. Anak-anak mengucapkan janji itu memanglah mudah, tetapi tidak semudah menempatinya. Nak, kami tahu kami akan menempat kami. Bapak maafkan kami kan? Iya nak, bagaimana Bapak yang menempatkan kalian? Bapak menyayangi murid-murid Bapak. Iya nak. Akhirnya Pak Guru pun memaafkan kesalahan-kesalahan anak buahnya, dan murid-murid pun bertekad untuk mengubah sifat buruk mereka. Pas mereka pun kini jadi aman, damai, dan tenang tanpa adanya kehidupan, mereka akan fokus menghadapi ujian sekolah. Kita sebagai seorang murid harus menghargai jerih payah seorang guru yang telah bersusah payah mendidik dan mengajari kita hingga kita bisa mengetahui apa yang kita tidak tahu. Jadi, hargai dan hormatilah gurumu, karena tanpa mereka, kita hanyalah sekali kertas putih yang tidak ada artinya. Sekian drama singkat dari kami, semoga kita dapat memetik pelajaran berharga dan dapat menemukan amanat yang terkandung dalam drama singkat kami. Atas perhatian para miskis dan serta teman-teman sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Dan mewakili kelas 9, kami mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita sukses semuanya. Thank you.
Salah, lanjutin lah. Sudah mata kan cinta.
Boleh.